Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channelnya Mimin, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, dan bunyikan tombol loncengnya. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani santai kalian, Mimin ada kabar bahagia nih dari unggahan Leslar Lovers ya. Ada season Rizky Billar lagi olahraga tinju nih. Papanya Abang L lagi olahraga tinju dan pastinya membantu mengurangi stres dan membuat mental serta fisik menjadi kuat. Dan pastinya langsung banjir komentar ya para sahabat. Banyak banget yang nanya, Min, ini video baru ataukah video lama? Aku soalnya kangen banget sama Leslar. Walaupun video lama gak apa-apa, yang penting muncul vitamin. Oke, dijawab deh ya. Ini unggahan dari Bu Fir guys, soal Papa Billar maksudnya. Lagi olahraga tinju atau season boxing dari kakak Rizky Billar untuk melatih otot-ototnya. Dan video ini ternyata video lama, video bulan November kemarin atau bulan lalu lebih tepatnya ya. Nah, jangan lupa nih untuk selalu lihat sebelum di take down lagi ya. Dan langsung viral di TikTok nih guys. Aduh, emang ya kalau berita Leslar mah langsung viral aja. Di sini kakak Rizky Billar melatih otot-otot supaya bugar ya para sahabat. Dan jangan disalahartikan, ini hanyalah olahraga tinju biasa. Dan pastinya kita tahulah ya, kalau olahraga itu perlu untuk melatih kekuatan otot, kemudian untuk supaya sehat juga ya. Dan dipertegas juga oleh akun @viruslislar, ini video bulan kemarin. Wow, keren banget ya Papa Billar. Dan pastinya ini pelindung buat Abang Al-Fatih dan Bunda Lesti. Ada komentar dari akun @susiafrilia, pokoknya setiap postingan jangan suka disangkut pautkan sama yang lain ya guys. Nikmatin aja vitamin yang udah dikasih, daripada gak ada sama sekali ya kan. Dan udah dipertegas juga, ini video bulan lalu, bulan November ya. Gak usah pada diributin. Oke, siap ya. Kemudian juga nih untuk kabar selanjutnya, unggahan dari Irfan Hakim kembali viral. Dimana saat Leslar kangen ya, atau Leslar berjauhan, yang dilakukan oleh Lesti dan Billar ini bikin senyum-senyum para fans. Gimana tidak nih guys, kata Papa Billar, kalau kita lagi kangen nih, apalagi berjauhan ya, saat Bunda Lesti dan Papa Billar mau dipingit pada waktu itu ya, apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora? Cukup melihat foto kakak Billar udah seneng banget. Wah, ini pastinya bikin para fans senyum-senyum. Hayo, siapa yang seperti itu? Pastinya tulis di kolom komentar ya. Dan ini foto yang membuat geger warga Konoha, langsung di take down ya pada waktu itu. Kemudian juga kembali diunggah oleh kakak Rizky Billar endorsan, yang ini benar-benar sudah diedit sepertinya oleh kakak Billar, karena tumben ini benar katanya nih. Cuma mau klarifikasi tentang DM yang sering masuk nanyain tentang herbal yang dipakai istri gue, maksudnya Lesti ya. Gue jawab aja di sini biar semua bisa baca ya. Jadi Lesti itu emang gak pernah diet guys.
Sejak dulu sampai sekarang ada si Abang L, ya cuma setia aja sama produk yang satu ini dari Ed Slimming Queen Herbal. Tuh, endorse dari Kakak Rizky Bilar ya. Kemudian juga gaskan, ada kabar bahagia dari HIP 500, di mana HIP Award 2022, Lesti Kejora menjadi nominasi artis paling nge-hip. Wow, dukung sekarang nih Bunda Lesti Kejora di HIP Award 2022. Dan caranya gampang banget ya para sahabat. Di sini sudah ada caranya untuk mendukung Lesti Kejora di nominasi artis paling nge-hip. Dukung Lesti Kejora sebagai artis paling nge-hip untuk melaju ke HIP Award 2022, final stake dan raih kesempatan memenangkan saldo GoPay total 2,5 juta rupiah. Dan jangan lupa ikuti syarat dan ketentuannya ya. Catatan juga nih, voting nominasi HIP Award 2022 atau stake 1 berlangsung hingga pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pukul 14.00 WIB. Pemenang hadiah saldo GoPay akan diumumkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pukul 16.00 WIB. Tentunya di Instagram story @hype500 ya. Pemilihan pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Syarat dan ketentuannya, yang pertama nih follow @hip500, kedua like postingan ini, yang ketiga tulis nama Lesti dan sertakan hashtag tagar HIP Award 2022 di kolom komentar. Tuh udah dikasih tahu ya caranya. Mudah-mudahan menang lagi nih Bunda Lesti Kejora di nominasi artis paling nge-hip. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya, tetap stay tune. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.